3, 2, 1. Oke. Geng. Jadi pada malam hari ini masuk di seri bukan podcast ya. Jadi karena kebetulan kita sedang merdeka yang ke-77 tahun. Yo, ilaiku. Kencang kali aromanya kok. Itulah. Iya, ilaiku. Asik. Natural banget kok. Cuma enak dan enak kali. Hai. Ada manis manisnya. Gak pakai gula le buat ini kan? Enggak. Ini kok ada manis manisnya le? Di belakang. Tertesnya dapet. Jadi kembali ke pembahasan. Oke lagu. Oke. Aku bareng dengan Lai Ryu Masari. Jadi pada malam hari ini kami coba mau membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Maksudnya yang dimaksud dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita nih, kami sebagai kaula muda yang sudah masuk juga ke dalam generasi Z, ya, dalam generasi Z. Ingin menyampaikan pendapat kami, pikiran kami, persepsi kami, pandangan kami tentang arti kemerdekaan menurut kami sendiri, kayak. Kalau secara umum kan kemerdekaan itu diartikan kita terbebas dari penjajahan, terbebas dari belenggu-belenggu. Jadi kebetulan dengan Lair Rio, kita boleh sharing apa arti kemerdekaan menurut Lair Rio sendiri. Sebenarnya kalau bicara kemerdekaan ini bisa kau makan, bisa kau makan, minum kau, tidur kau, biasa biasa ya. Tapi kan masih individu merdeka, individu. Oh, berarti dalam lingkup kecil ya, dalam lingkup kecil itu kan. Cuma kadang kita harus punya patokan juga, ya nggak diri aja belum merdeka. Ya. Secara umum? Ya secara umumnya. Belum, kita belum merdeka ya. Sumpah. Serius. Jadi kalau kata Tanda Laka, merdeka 100%, itu yang dia mau. Contohnya? Ya tidak ada lagi. Jadi kalau ada flashback ke zaman era kolonial dulu lah ya. Jadi itu ada Sahrir, Tata, Bung Karno. Mereka itu bertiga di dalam ruangan. Bertiga. Tan Malaka datang. Wah, dorong itu. Apa pintu? Aku tidak sepakat dengan konsep kemerdekaan yang kalian buat. Kata Tan Malaka. Ya. Kenapa? Iya, kalian masih sedang aling-aling dengan yang namanya penjajah. Pada saat itu Jepang. Karena kan Soekarno kayak jadi ngangkat Jepang nih, kayak agak-agak nge-pro Jepang nih kan gitu. Nge-pro Jepang. Nah, dengan dia megang apa tuh namanya? Tangkul atau berjalan di Nippon itu ya? Nippon. Ya, Nippon, Nippon. Aku gak sepakat gitu gitu bangsanya. Malaka, aku mau merdeka 100%. Bagaimana dulu? Ya tidak ada sama sekali campur tangan asing. Kita belum lahir merdeka. Tan Malaka. Jadi kalau secara yang besar, kalau kita acu pada UUD 45, sebenarnya pas yang dibiarkan Malaka. Karena di situ tertera gini lah, kuhantarkan sampai ke pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sampai diantar pintu gerbangnya aja leh gitu. Selebihnya kita? Selebihnya ya pandi-pandi lah gitu lah kira-kira. Nah, itulah lah kira-kira. Jadi kalau di negara merdeka belum leh? Belum. Secara bangsa belum, kita belum leh. Kita belum. Tapi kalau kita membuat kemerdekaan kita yang pribadi-pribadi, ya bisa. Bisa lah. Tapi kadang orang ada keceplosan gini lah. Bicara merdeka sama bebas bisa mantap. Ah, ini yang masih absurd ya, ambigu ya. Jadi antara kebebasan dan kemerdekaan itu masih dijadikan satu. Aha. Satu pandangan. Yang seharusnya? Ya beda ya. Jadi gini dia. Kadang orang kalau megang kebebasan jadi kayak cenderung kebablasan. Contoh, ada orang contohnya pasangan nih, berdua nih. Ya pasangan. Pasangan nih, cipu-cipuan.
grepe-grepe gitu kan, depan umum. Bebas aku kan, itu kata dia kan gitu. Cuma kan tetap ada batasan-batasan norma dan norma, ya benar-benar. Nah sering begitu. Aku pribadi lah ya, bisa aku ngerokok, bisa aku makan, bisa aku minum. Ya sekali pikir aku sekali seminggu camping, jalan, udah itu aja lah. Berarti itu arti kemerdekaan dalam ruang lingkup kecil dan apa sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri aja lah. Berarti kita merdekanya itu bisa dibilang berdaulat atas pikiran sendiri, melakukan sesuatu sesuai kehendak yang tidak melanggar norma-norma tertentu. Ah, itulah batas-batas. Dan kalau arti kemerdekaan secara umum menurutku ya, belum ya. Karena kita masih dijajah. Begitu kira-kira. Apa? Kalau dulu jadinya perang ya kan? Dulu dijajahannya kita perang. Ini udah enggak dia. Pakai modal. Iya. Jadi kalau dulu kan kita itu dijajah karena kita Indonesia itu punya sumber daya yang melimpah, makanya banyak negara-negara asing seperti Belanda, Jepang, dan lain-lain yang masuk ke Indonesia untuk menguasai komoditi pasar dan rempah-rempah Indonesia. Itu kira-kira ya. Jadi banyak wilayah-wilayah Indonesia diinvasi oleh negara asing, kan begitu. Jadi kalau sekarang, kita dijajah oleh modal. Modal, karena gini, benar. Ya. Ada yang bilang gini, kapitalisme itu jahat. Iya, kapitalisme. Bener. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, gak ada suatu negara yang bisa bangkit tanpa adanya kapital, artinya modal. Sepakat. Bener. Sepakat kalau ya. Sepakat. Perkaranya Indonesia kita ikutismenya. Ah gitu deh, leh. Maksudnya gini, ini pemerintah nih, ini modal. Harusnya modal ini pemerintah. Kan begini konsepnya, artinya dia ngelola kan. Ini enggak. Malah sebaliknya? Balik ya. Malah Indonesia dikuasai oleh pasar modal. Modal. Dan itu di pangsa pasar, 200 juta orang itu ada di pangsa pasar. Aduh. Banyak banyak orang pintar. Jadi kalau boleh aku menyimpulkan, di era sekarang ini, kita dijajah oleh pasar modal dan kita masih diperbudak oleh kapitalisme itu sendiri. Semuanya ikut. Aku sepakat kapital dari seorang kapitalis bahwa aku punya modal. Iya benar. Ku bangun sistemku sendiri. Sejahterakan yang aku rekrut atau aku coba bentuk dan bina. Kapitalis. Karena aku punya modal kan. Tapi nggak ikut semuanya. Karena aku bisa orang itu kan gitu. Jadi di situ tidak ada yang dirugikan. Tidak ada. Malah justru sebaliknya bisa menguntungkan. Itu dia sebenarnya paham kapitalisme. Ismenya tidak boleh ikut kawan-kawan. Kayak gitu. Jadi ini arti kemerdekaan menurut Lairio. Banyak juga yang golongan-golongan kiri bilang kalau kita masih dijajah oleh bangsa sendiri. Apa contohnya kita dijajah oleh teknologi kapitalisme tadi, oleh sistem, bahkan kita dijajah oleh pemerintah sendiri. Apa contohnya dengan regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang membatasi gerak ruang ekspresi untuk kaum-kaum yang sedang bergerak, tapi dengan catatan masih mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia dan norma-norma yang berlaku. Sebenarnya ini mahasiswa PPKN. PPKN apa sih? Aku lupa, Sril. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi sebenarnya kan ideologi negara itu adalah Pancasila. Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya sendiri, apakah kita sudah adil secara merata dalam lingkup kemerdekaan, dalam konteks kemerdekaan? Kalau itu, kalau aku rasa, udah tahu lah apa jawabannya. Karena begini, sebelum sampai kelima, antara 1 sampai 5 ini berkaitan, udah? Iya, berkaitan. 1 2 3 oke, kita bisa. Sampai 4. Kalau aku bilang, ini kuncinya. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam pengurusan kerakyatan. Artinya apa? Musyawarah mufakat. Benar, Pak? Iya kan?
Nah di parlemen, mufakat dulu baru musyawarah. Gak usah mulu-mulu. Nanti contohnya nih ketua fraksi nih, kalau jadi ketua forum ya di belakang nih, di belakang forum. Oh ya nanti jadi ketua fraksi ya. Tapi di dalam arena nanti kita sorolah musyawarah. Begitu kebanyakan loh. Tipe. Jadi kalau sampai kelima udah berat. Jadi sebenarnya kalau yang belum tahu itu sudah kontras. Sudah kontras bahwasanya yang terjadi itu adalah mufakat lebih dahulu. Ketimbang. Iya leh, mufakat baru musyawarah dulu. Baiklah. Oke, mana kita mau sampai ke sila kelima leh? Di keempat udah mentok. Di yang ketiga kita udah mulai riak-riak. Ada perpecahan kan persatuan Indonesia juga. Dari riak nih. Yang maksudnya jauh lah, yang kayak apalah aku bilang ya, gerakan-gerakan yang agak-agak separatis, gerakan-gerakan yang agak-agak apa, fanatis-fanatis, begitu lah. Itu lagi yang keempat, aktif kelipan tadi. Jadi kalau untuk kelima, sama-sama ngejawab lah kita. Sama-sama ngejawab. Jadi kawan-kawan yang menonton ini, silakan jawab di kolom komentar. Silakan lah. Jawab apa arti kemerdekaan menurut kalian sendiri. Jadi itu versinya kami. Jadi di sini maksud dan tujuan kami berbicara di tempat podcast ini adalah bukan untuk mencibir, mengkritisi suatu negara Indonesia kita yang tercinta ini. Karena kita cuma memberikan masukan, sharing, memberikan pendapat kami sebagai kaula muda. Balik dulu sebelumnya, kita manusia di muka bumi punya hak yang sama untuk mengakses pendidikan, untuk mengakses kesehatan, untuk mengakses tempat umum dan lain-lain banyak macamnya, termasuk tadi juga untuk mengakses kopi yang enak dan bisa berdaulat atas pikiran sendiri. Kebebasan ekspresi tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia tercinta ini. Kayak itu kira-kira. Artinya di sini kita ngebahas begini. Ini kami bukan untuk bilangkan pemerintah enggak becus, enggak itu. Iya, bukan ya. Bukan. Jadi, agak pusing mulai sih ini ya. Enggak masalah. Partai mahasiswa itu. Partai mahasiswa yang mana? Tai kucing anjing tuh, Les. Serius. Serius leku. Iya. Nih nggak pernah dengar tuh partai mahasiswa? Oh iya, ada kemarin baca berita partai mahasiswa. Gimana coba? Jadi ini kan mereka dianggap sebagai pentolan semua dalam ini. Ya kita anggap udah ikut bergerak aktif lah, gitu kan? Dibentuk partai mahasiswa, please lah mahasiswa kan ngapain ke parlemen sih? Dia kan controlling masyarakat. Kan semua lah. Kontrol semua ya. Pemerintah di masyarakat itu sebagai tokoh. Jadi ngapain buat partai? Dia mau masuk parlemen gitu. Dia menjadi kayak bangsat-bangsat tuh kan. Dengan dalih, kami lah corong. Kalian para rakyat katanya. Kami lah yang bisa menyampaikan. Gak usah pakai partai mahasiswa. Gak usah ikut di dalam partai. Mahasiswa bergabung saja sebenarnya sudah menjadi wadah. Sudah cukup kan? Gak usah pakai partai. Nah, jadi timbul pertanyaan. Partai mahasiswa. Siapa di belakang? Jadi begitu. Aku tidak berpikir seperti itu, partai mahasiswa. Nah, kalau aku nyenggol ke sana sikit lah. Iya. Karena aku suka satu dengan rembuk nasional kemarin, Jokowi periode kedua, aktivis 98 melakukan rembuk nasional katanya. Ini sebenarnya udah lawak kalian. Aktivis kok ngambil posisi, artinya aku Jokowi ya. Aktivis lo leh, iya. Dia itu kan harus di tengah, nggak boleh kiri, nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke oposisi, nggak boleh ke koalisi, kan begitu. Dengan adanya partai mahasiswa, saya kasih saran sebenarnya yang baik. Kader-kader partai mahasiswa ini harusnya seperti apa mereka? Uberlah. Pesan untuk kalian para partai mahasiswa. Bubar. Ada yang bilang begini.
Indonesia bakal menuju puncak emasnya di 2045. Kenapa? Karena di 2045 diduga bonus demografi meledak dan situ semua usianya dari usia produktif semua. Inilah kenapa dibilang 2045 Indonesia bakal mencapai puncak emasnya. Pasti usia Indonesia 100 tahun. 2045. Ini udah 77 tahun. Kira-kira 23 tahun lagi. Semoga di 2045 genap 100 tahun. Genap itu. Genap 100 tahun Indonesia ada di masa jayanya, masa emasnya Indonesia. Dari segala sisi ya. Secara umum juga di sosial masyarakat ya. Momen kemerdekaan itu dianggap ketika ada panjat pinang itu merdeka tuh. Jadi kalau nggak ada panjat pinang satu wilayah tersebut itu nggak merdeka. Nggak ada panjat pinang nggak merdeka tuh kan, nggak merdeka. Tarik tambang ada nggak? Tarik tambang nggak ada juga. Itu di kampung sebelah ada tarik tambang sama panjat pinangnya. Panjat pinangnya hadiahnya apa? Ada sepeda motor. Wah, berarti merdekanya cuma kampung sebelah sana. Kampung kita tidak merdeka kayak gitu. Jadi nah sebenarnya ada satu lagi nih sebenarnya yang mau diajak ngobrol, namanya si Hedianto Huta Barat. Cuma dia belum nyampe ke sini. Katanya tadi pas aku telepon, dia disuruh datang gitu. Karena aku minta pendapat kawan-kawan tentang arti kemerdekaan. Jadi tadi arti kemerdekaan menurut Lairio. Terima kasih Leku atas masukannya, pendapatnya tentang arti kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Dan jangan lupa ngopi buat teman-teman semuanya. Semoga dengan merdekanya Indonesia yang ke-77 tahun ini kita tidak dijajah oleh bangsa sendiri. Ya mudah-mudahan pemerintahnya peka ya, nggak lagi menghisap darah masyarakat, tidak merugikan masyarakat. Ya coba sering melakukan mediasi kepada masyarakat, kepada pihak-pihak terkait. Semoga tidak ada mufakat lebih dahulu sebelum musyawarah ya. Ada yang terjadi di sistem seperti itu ya. Itu yang cenderung. Itu yang cenderung. Memang kan? Begitu. Jadi closing statement dari Lai tentang arti kemerdekaan. Silakan dengan segala hormat. Statementku. Iya. Kalau aku ngutip kata Deni Siregar. Ah iya, asik tuh asik. Jangan lupa ngopi. Itu aja kata Deni Siregar. Oke. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. See you next video.